Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Lama ya Bang Eno tidak berburu layangan. Alhamdulillah sore ini Bang Eno bisa berburu layangan karena pulang awal. Kerja pulang awal ya, jadi Bang Eno bisa berburu karena lama juga nih nggak merasakan sensasi tarikan layangan ya. Oke. Sore ini insya Allah Bang Eno akan berburu di mana ada layangan putus, disitulah Bang Eno berada. Oke, untuk teman-teman nanti kalau ketemu di jalan jangan lupa kita berburu bareng, bareng-bareng teman-teman. Oke, ini Bang Eno sudah persiapan ya tadi ya. Ini Bang Eno mau berangkat karena sekarang sudah masuk ke pukul jam 3 lewat 30 ya. Udah waktunya memang khusus untuk berburu dan cuaca hari ini sangat mantap tentunya. Cerah sekali. Ini langsung saja ke perjalanan yuk. Untuk teman-teman jangan lupa, jangan di skip terus video ini. Terus ikutin keseruannya sore ini, mantap. Yuk kita langsung, let's go. Cuacanya mantap sekali teman-teman. Sangat cerah ya cuacanya ya. Posisi Bang Eno sudah sampai di kawasan Parwasal Dalam teman-teman. Nah, lagi cari posisi tempat layangan aduan ya, yang banyak di mana itu kan. Ada tipa ke sini dek? Hah? Ada tipa? Hah? Ya. Ada tipa sini dek? Nah, Bang Eno lagi cari posisi untuk berburu layangan ya. Ini ada dapat dek? Tanya oke? Hah? Dapat satu. Wih, mantap jiwa. Oke, Bang Eno pertama kali sampai di sini ya, teman-teman. Insya Allah Bang Eno akan menjelajahi kota Pontianak. Dimanapun ada timpa, disitulah Bang Eno ada. Oh, kalau layangan benang itu jauh ya. Di sana, teman-teman, lokasinya. Jadi di sini cuma ngarepin layangan gelas ya, putusnya. Kalau pakai kawan, enggak apa-apa sini, dek. Aman, kan? Soalnya jauh dari tower nih, kayaknya lokasinya nih. Jauh nih, teman-teman. Ya, ini ya. Pokoknya mantap sekali lapaknya, strategis lah pokoknya kalau kita untuk berburu ya. Cuman layangan aduannya belum ada naik nih. Oke, ini kita mau kasih souvenir untuk adik-adik nih, kelayang nih. Mau kelayang gak, dek? Nah, kelayang nih, kelayang. Kelayang polos ya. Nah, ini kita mau kasih untuk adik-adik. Nah, ambillah layangan nih. Kelayang polos. Nah, kalau yang ini penyok abang nih. Yang ini, ya. Nah, yang ini nih, ambil satu-satu. Kelayang benang. Mantap. Ambil. Pilihlah. Makasih, Bang. Oke, sip. Sama-sama. Dan jangan lupa passwordnya, mantap. Nah, ini Bang Eno bagi-bagi. Itu koyak ke? Koyak? Aduh, tak buat salah sih pula Bang Eno tuh. Tukarlah, tak apa. Nah, tukarlah. Oh, nah, sip. Nah, ini simpan. Jadi ditukar ya, teman-teman. Oke, sama-sama. Ah, itu temannya ke? Mau kelayang enggak? Jel. Cepatlah sini. Mumpung Bang Eno bagi-bagi layangan nih untuk teman-teman. Jadi untuk para subscriber Bang Eno, kalau ketemu Bang Eno, insya Allah ya, kalau Bang Eno bawa layangan, insya Allah Bang Eno kasih teman-teman. Jadi kalau posisinya kayak kemarin ya, aduh sayang sekali kayak Bimo itu, Bang Eno nggak bawa layangan ya. Aduh, habis nih layangannya nih, pes nih, saat tiga nih. Jadi bagi-bagi aja lah ya. Bang. Saat tiga, jadi Bang Eno cuma bawa layangan pemburu cuman. Bagi-bagilah sama itu tuh satu tuh. Kasihlah. Oke, sip. Mantap sekali. Oke, seru sekali teman-teman. Nih Bang Eno bertemu dengan teman-teman nih. Pemburu layangannya. Ngejar pemburu layangan. Oke. Kalau nyau hati-hati ya, jangan menggunakan kawat kalau misalnya di angin mengarah ke listrik. Menggunakan lem tikus ya adek-adek. Nah. Oke, sip. Bang Eno mau lanjut. Enggak apa-apa. Kalau anginnya gini, enggak ada tower, enggak apa-apa, aman. Kalau lagi gini aman. Kalau misalnya gini, tak usah, dek. Jadi kita harus melihat situasi keadaan. Harus menjaga kenyamanan bersama teman-teman. Oke, lanjut. Kita Bang Eno mau berburu dulu ya. Mau cari lokasi lagi karena ini belum ada naik di sini nih karena udah jam 4 ya.
Oke, let's go. Terus ikutin keseruannya, teman-teman. Dan jangan lupa password. Di sana itu banyak sekali ya, teman-teman, layangan aduan, teman-teman. Di sana ya. Cuman Bang Eno mau ke sana itu kayaknya jauh ya. Itu layangan gelas ya, teman-teman. Target Bang Eno kan sore ini nih mau berburu layangan benang jahit ya. Jadi kalau layangan gelas itu sangat jauh ya. Ini kayaknya di lokasi Parit Pengiran, teman-teman. Kita cek-cek dulu ya lokasinya. Takutnya kalau di sana itu kalau menggunakan kawat ya jadi bahaya ya, teman-teman. Karena Bang Eno menggunakan lem tikus ya. Kita tengok dulu lah lokasinya. Survei. Siapa namanya? Nanda. Oke, Nanda, sip. Nih, untuk beli es. Bang Eno kasih. Untuk beli apa ke ya? Oke, semoga mendapatkan banyak ya. Makasih udah stay terus di channel Bang Eno GPS dan jangan lupa passwordnya biasa. Mantap. Oke, sip. Oke, Bang Eno mau berburu dulu ya. Cari layangan benang di sini, teman-teman. Oke lah. Di sana ada, Dek. Oke, sip. Makasih infonya deh ya. Yuk, kita lanjut. Ini sudah Bang Eno pindah posisi dulu, teman-teman. Nah, ini masuk ke gang-gang nih, teman-teman. Banyak adik-adik lagi berburu. Oh. Aduh, tak dapat. Boleh, Bang. Ayo, Bang. Dapat siapa tuh? Oh, dapat ya, dapat R ya. Banyak yo. Ini yang dapat nih. Ini yang dapat gede. Ini kan dapat kan? Nah, ini dapat teman-teman, strike dia teman-teman. Nah, mantap nih. Yo. Ah, cap siku. Itu layangannya ya. Mantap sekali. Jos. Strike satu dia, teman-teman. Oke, layangan Bang Eno sudah naik, teman-teman. Jadi tinggal nunggu layangan putus saja ya. Putus ke sini. Jadi Bang Eno mau berburu di sini saja. Karena lokasinya kayaknya pas banget nih. Ini Bang Eno ada subscriber juga nih. Siapa namanya? Ini subscriber dia malu-malu, teman-teman. Mantap sekali, teman-teman. Di sini ramai sekali pemburu layangan ya. Bang Eno lagi nunggu layangan putus ya. Belum ada strike nih Bang Eno nih karena anginnya tadi pindah ya. Bang Eno pindah lokasi lagi, teman-teman. Jadi agak geser ke samping ya. Ini Bang Eno udah naikin layangan pemburu. Semoga lah Bang Eno mendapatkan strike sore ini, teman-teman. Guys, ke teman-teman banyak layangan putus, teman-teman. Di atas sana ya. Tapi banyak yang lost. Banyak yang lewat. Susah, teman-teman, susah sekali berebut. Aduh, putus, teman-teman. Aduh, gagal kena benang ya. Sayang sekali layangan Bang Eno putus. Ini dapat lagi nih. Nah. Dapat betangkup dia, teman-teman. Mantap, 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 mantap. Itu yang dapat ya. Di ujung sana. Nah. Ini layangnya kayak gini, teman-teman. jatuh. Oh, layangan Bang Eno putus ya. Udah awal-awal udah putus, teman-teman. Ya begini kalau berburu yang benang pasti putus. Bang Eno
mau gulung dulu. Ya, kita coba lagi lah besok-besok. Berarti kurang beruntung ya sore ini. Belum apa-apa udah putus layangan Bang Eno. Nah, tadinya kusut teman-teman. Wah, ini cap 9 ya teman-teman. Panjang sekali kayaknya nih. Itu teman-teman. Ramai sekali di sini ya pemburu layangan teman-teman. Kirain Bang Eno sendiri, ternyata di sini ramai. Cap W. Dan abang ini yang pemburunya teman-teman. Mantap. Cap W teman-teman. Keren ya layangannya ya. Ini hasilnya menggunakan lem ya, lem tikus. Aduh sayang sekali ya Bang Eno tadi putus di awal. Kurang puas sih. Karena terlalu cepat punya Bang Eno putus teman-teman. Nah itu cepwe. Ini yang nyau teman-teman. Berburu dia. Apa cepwe ya bang? Mantap sekali layangannya. Melekat nih. Tengok bang ya. Nah, kita cek layangan khas Kalimantan ya teman-teman. Ini layangan khas Pontianak. Seperti biasa dua layar menggunakan benang jahit. Ih, mulus sekali teman-teman. Cepwe. Wih, mantap. Ini siapa namanya? Dafa. Dafa, ini? Reno. Reno. Ini Baim. Baim. Baim nih. Yang tadi teman kami itu namanya itu bang. Oh, ano? Asam. Asam. Oh, banyak tuh langsung putus dua tuh teman-teman. Banyak pe. Ih, keren banyak, sekali ya. Banyak sekali setiap sore di sini kayaknya banyak banget nih layangan putus. Belum ada ya. Ini siapa namanya nih? Farel. Oh, Farel nih. Masuk konten Bang Eno JPS, teman-teman. Ini Farel nih pemburu layangan di Parwasal ya. Mantap. Ih, banyak sekali layangan putus sih banyak juga di sini gadis-gadis yang bertebaran. Oke, Farel ya. Biasanya kalau nyauk biasanya dapat sehari berapa? Biasa 2 3 itu. 2 3. Nih. Farel untuk beli es. Sebanyak yo. Oke, siap sama-sama. Jangan lupa mampir channel Bang Eno JPS. Nah, Eno JPS mantap. Oke, sore ini seru sekali teman-teman walaupun layangan Bang Eno itu putus di awal ya. Jadi besok Bang Eno akan coba lagi ngejar layangan lagi ya, berburu layangan di kawasan daerah 28. Dan untuk teman-teman besok jangan lupa kalian datangin di kawasan 28 ya. Kalau berjumpa Bang Eno, insya Allah kalau Bang Eno bawa layangan, akan Bang Eno kasih layangan tentunya untuk para subscriber tentunya. Ini layangan putus tidak ada henti ya. Putus lagi nih teman-teman. Dapat lagi itu ya. Wow, di atas itu lagi. Ayo Farel, Farel, Farel. Nah, itu Farel nyamuk tuh. Itu layangan Farel dia. Oke, cap 7. Tinggal golek, sikat, sikat. Mantap sekali kawan-kawan. Kena benang ya. Kena benang. Kena benang. Langsung melekat kawan-kawan. Hanya saja rambutnya melekat ya. Ini pemburu cilik teman-teman. Mantap sekali ya. Ini Bang Eno kalau kayak gini udah positif putus nih kayaknya. Ini tinggal tarik aja teman-teman kalau menggunakan lem. Wih, dapat teman-teman, keren. Itulah ngancap siku ya. Cap apa itu? Ah, kita tunggu aja pas turun ya. Itu cap 7, teman-teman. Jadi, pas sekali layangannya Farel ini. Strike 1 ya. Pertama kali strike ini baru naik tadi ya. Ini Bang Eno putus dia datang, teman-teman. Mantap sekali teman-teman. Jos. Oke, ini si Farel dapat nih. Keren. Strike dia teman-teman. Kayak cap 7. Mantap. Di atas masih banyak teman-teman. Ih, sini putus lagi teman-teman. Wih, tadi putus rendah ya. Putusnya rendah sekali nih. Kita lihat layangan pemburu di sini ya teman-teman.
Layang putus, teman-teman. Wah, layang putus ya. Cap apa nih? Balon. Putus. Putusnya di atas sana, teman-teman, tadi. Jauh sekali ya. Tarik. Layangnya udah jatuh layangannya. Jatuh di sana tadi ya. Tarik enggak dapat dah, udah jatuh layangannya, teman. Oke, teman-teman, mungkin sekian seperti ini keseruan Bang Eno GPS berburu layangan ya. Sayang sekali layangan Bang Eno GPS tadi baru naik, baru satu kali strike, udah putus. Kurang beruntung, jadi Bang Eno mau coba lagi ya lain kali. Oke, untuk kalian, makasih banyak udah nonton keseruan Bang Eno GPS. Dan jangan lupa terus pantauin, dan jangan lupa dukung terus channel Bang Eno GPS sampai berkembang. Dan jangan lupa nanti kita akan mengadakan giveaway jika kalau subscriber Bang Eno sudah tembus 2000, teman-teman. Jadi bantu supportnya ya untuk teman-teman. Oke. Oke, Bang Eno mohon pamit. Bang Eno mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa passwordnya. Mantap.